أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب يسر ولا تؤسر، رب يتم بالخير. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jantan Kuasa Masjid Al-Husna, seterusnya Muslimah Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama, saya perkenalkan diri saya. Saya Abdul Mu'in bin Abdul Rahman daripada Kuala Lumpur. Kebetulan datang untuk memberi sedikit bantuan kepada mangsa banjir di Dabong dan juga di Kampung Kemubu, Kampung Bertam. Dan kebetulan malam ni kosong, di sini tidak ada ustaz, jadi saya diminta untuk menggantikannya. InsyaAllah semoga apa yang kita akan pelajari pada malam ini akan sama-sama memberi kebaikan dan dapat dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita seterusnya, sementara kita menanti untuk dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ini saya nak petik beberapa ayat Al-Quranul Karim untuk sama-sama kita menghayatinya. Sebab rasanya semua kita telah maklum bahawa Al-Quran bukan untuk Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca sahaja. Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal. Tetapi Al-Quran jauh lebih besar daripada itu, adalah untuk diamalkan. Dan tak mungkin kita dapat mengamalkan Al-Quran tanpa kita memahami dan menghayati maksudnya. Sebab itulah Allah mencela dalam Al-Quran orang-orang yang tidak memahami Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak menghayati, mentadabbur, memahami maksud ayat Al-Qur'an dan mengambil pengajarannya? Ataupun hati mereka telah terkunci? Jadi dalam ayat ini Allah mencela mereka yang tak cuba ataupun tak ada usaha untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan mengambil pengajarannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah pada hari kiamat nanti, betapa umatnya memulau ataupun meminggirkan Al-Quran. Kata Allah, Allah rakamkan apa yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Qala ar-rasul. Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang dihijrahkan, barang yang ditinggalkan, barang yang diabaikan. Jadi Rasulullah tak mengadu yang lain di akhirat besok, melainkan iaitu Al-Quran telah ditinggalkan, Al-Quran telah diabaikan, Al-Quran telah dijadikan sebagai bahan untuk membaca, bahan untuk mendapat pahala, bahan untuk menghalau hantu, bahan untuk menyembuhkan penyakit, tapi tidak dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan manusia. Jadi kata Ibn Qayyim, maksud Al-Quran diabaikan ialah pertama, dia tak membaca langsung. Dia tak membaca langsung Al-Quran. Ini orang yang meminggirkan Al-Quran. Yang kedua, maksud juga mengabaikan Al-Quran ialah dia membaca tapi tak faham.
Ini juga termasuk orang yang Nabi mengadu kepada Allah betapa umatnya mengabaikan Al-Quran, iaitu baca tapi tak faham. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, maksud mengabaikan Al-Quran ialah mereka membaca, mereka memahami tapi mereka tidak amalkan. Dan yang keempat, mereka membaca, mereka memahami, mereka amalkan tapi mereka tak sampaikan. Ha, contoh, saya ada ilmu, saya baca Al-Quran dan saya boleh faham, saya dah amal tapi saya tak sampaikan kepada orang lain. Ha, saya juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Bahkan Tuhan mencela orang yang menyembunyikan kebenaran, orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada Quran dan hadis. Tuhan kata dalam Quran, ulaika yal'anuhumullah, itulah orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh semua para pelaknat. Ha? Itu dosa apa tu? Bukan dosa tak baca Quran, bukan dosa tak faham Al-Quran, bukan dosa tak amal, tapi dosa tak sampaikan. Allah melaknat orang yang tidak menyampaikan kebenaran. Bukan Allah sahaja melaknat, semua para pelaknat, sama ada malaikat ke, jin ke, manusia ke, dan manusia pula sama ada yang Islam ataupun yang kafir, semua melaknat. Siapa ni? Orang yang menyembunyikan kebenaran. Jadi insyaAllah kita cuba insyaAllah memahami beberapa ayat Allah Subhanahu Taala. Semoga kita tidak termasuk golongan yang mengabaikan Al-Quran, dan jauh sekali daripada golongan yang dilaknat oleh Allah sebab menyembunyikan kebenaran. InsyaAllah malam ini saya akan cuba membaca dan menghuraikan sedikit sebanyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Baqarah. Jadi kalau ada Quran lagi bagus. Kalau masa-masa ada Quran dan Quran terjemahan pula lagi bagus. Boleh buka surah Al-Baqarah. Quran banyak lagi tu. Masa Quran tu tak ada, dah lama orang tak sentuh. Yang kat atas tu tempat pula tinggi, tak sampai nak ambil. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 137. Okey, kita undur sikit, ambil daripada ayat 135, daripada awal muka surat. Ayat 135 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, siapa mereka ni? Orang-orang Yahudi dan Nasara, orang kafir, berkata, apa dia? Kunu hudan aw nasara, jadilah kamu semua orang Yahudi. Orang Yahudi berdakwah kepada semua umat manusia, termasuklah orang Islam, termasuklah orang Nasrani. Apa dakwah orang Yahudi? Jadilah kamu semua orang Yahudi. Tengok, subhanallah, Yahudi ni memang sesat. Allah melaknat orang Yahudi. Tapi walaupun dia sesat, dia tetap yakin dia adalah benar. Apa bukti mereka yakin mereka adalah benar? Apa bukti? Mereka mengajak orang lain masuk agama mereka. Subhanallah. Tengok, yang sesat mengajak orang masuk agama. Kita ni orang Islam, yakin tak bahawa agama kita adalah agama yang benar? Yakin. Tapi kita berdakwah tak macam orang Yahudi? Jarang kita berdakwah. Yang biasa berdakwah siapa dia?
Ustaz kan? Ustaz. Jemaah berdakwah tak? Ini orang Yahudi yang berdakwah ni bukan ustaz sahaja ni, semua orang Yahudi. Ada sepatah-sepatah dia cakap. Tengok pengajarannya beda. Kalau orang yang sesat pun yakin dia betul, dan hasil keyakinan itu mereka berdakwah, mereka mengajak orang. Sebab mereka yakin mereka betul, mereka nak juga orang lain pun jadi macam mereka. Maka kita yang pasti lagi benar, agama kita sahaja yang benar, dan memang kita yakin, maka sepatutnya kita berdakwahlah kepada manusia. Nah, sebab itulah ada seorang, saya pun tak pasti, ada seorang Jepun yang dah memeluk Islam, dah lama memeluk Islam. Dia kata apa pada orang Malaysia? Dia kata, bila kami datang ke Malaysia, kami dapati banyak barang-barang Jepun dibeli dan dimanfaatkan oleh orang Malaysia. Bukan kereta, peti ais, TV, kadang-kadang kipas, kadang-kadang aircon. Maknanya, kata orang Jepun, kami buat benda yang baik, kamu dapat manfaat, kamu beli, kami kongsi dengan kamu, kami tak kedekut, kamu nak kami jual. Tapi kamu ada benda yang lebih mahal daripada kipas, lebih mahal daripada kereta, tapi kamu tak kongsi dengan kami. Apa dia? Agama kan? Ramai orang Jepun tak sampai Islam pada mereka. Kadang-kadang orang Islam pergi ke Jepun pun kerana urusan perniagaan dunia, bukan kerana nak sampaikan produk yang paling penting, yang paling baik, iaitu Islam. Kan? Subhanallah. Tengok orang Jepun berfikir, kami jual barang bermanfaat, kami kongsi dengan kamu, kamu pula ada barang yang jauh lebih bermanfaat, dan bahkan produk kamu itu, barang kamu boleh menyelamatkan manusia daripada segala kecelakaan, iaitu neraka. Tapi kenapa kamu tak kongsi kepada kami? Kan? Inilah ayat Tuhan nak beritahu. Orang Yahudi sesat, tapi dia berdakwah pada orang Islam. Dia berdakwah pada Nabi Muhammad pun. Dia kata apa? Habis masuklah orang agama Yahudi, agama kamu tak betul. Orang Nasrani pun berkata apa? Kunu Nasara, jadilah kamu orang Kristian. Subhanallah. Betul tak? Orang Kristian masa turun ayat ni, Tuhan kata mereka bekerja keras berdakwah kepada orang Islam dan kepada semua manusia, termasuk orang Yahudi. Sampai hari ini orang Kristian bekerja keras nak mengkristiankan orang Islam. Betul tak? Dia pergi ke ceruk segala tempat, kawasan pendalaman, kawasan orang asli, di Sabah, Sarawak, semua dia sampai. Tapi ustaz-ustaz sampai di mana? Ustaz-ustaz sampai di mana? Ha, di masjid, di bandar kan? Kawasan pendalaman ustaz jarang sampai. Kalau ada pun sikit je, segelintir je. Tapi orang Kristian sampai semua tempat. Kawasan kena naik bot, kawasan pendalaman, kawasan hutan, semua dia sampai. Sebab apa? Sebab dia yakin agama dia adalah benar, maka dia nak kongsi kepada orang lain. Subhanallah. Betul kan? Betul. Saya bantu, saya pergi ke Pulau Pinang, bantu seorang, bukan sayalah, saya dengan kawan-kawan. Ada seorang India Malaysia lah, dia memeluk Islam. Kemudian dia kahwin dengan orang Bangla. Bangla ni Islam lah, daripada Bangladesh. Tapi suami dia tak bertanggungjawab. Kahwin, dapat anak 2-3 orang, dia abaikan. Dia tinggal isteri tak bekerja. Isteri pula tak bekerja, dapat duit daripada JKM 300-400, kadang-kadang ada duit zakat sikit. Memang susah hidup, peti ais pun tak ada. Bila kita dapat tahu, kita nak pergi bagi bantuan. Sebelum kita pergi satu minggu, dia telefon. Dia kata, kami dah dapat peti ais percuma. Bila kita tanya, siapa yang bagi? Pihak gereja. Ha, tengok, cepat. Orang Kristian dia bukan bagi coklat, bukan bagi beras, bukan bagi pakaian, bagi benda yang sangat-sangat diperlukan, peti ais. Kemudian kak ni kata, orang pihak gereja juga dah berjanji akan beri bantuan makanan dan keperluan sepanjang masa, setiap bulan. Tengok orang Kristian,
Di mana tu? Di Pulau Pinang. Ada majlis agama, ada pendakwah, tapi tak bantu. Dia pun sebut, saya pun heran, kenapa orang Islam tak nak bantu, orang Kristian pula bantu. Ha, itu masalah kan. Orang kita ni, dia ingat kerja dakwah ni adalah kerja ustaz. Tak, salah. Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah. Nabi perintah siapa tu? Sampaikan oleh kamu daripada aku walaupun satu ayat. Nabi tak perintah ulama sahaja, Nabi tak perintah ustaz sahaja, Nabi perintah umat dia. Kalau kamu orang biasa dapat satu ayat, sampaikan jiran, sahabat, saudara mara, kan, rakan sepejabat, sampaikan. Tapi bukan budaya kita menyampaikan kebaikan. Betul tak? Kita boleh bercakap pasal orang, dia pakai baju tak sesuai, dia pakai selipar terbalik, dia pakai kopiah tak betul. Kita boleh tegur dia, tapi bila dia salah dalam agama, tak terkeluar mulut. Betul tak? Terkunci. Kadang-kadang kita tengok orang solat salah pun, kita tak tegur, buat tak tahu je. Tapi kalau tengok dia pakai butang tak betul, kita tegur. Bang, butang tak betul. Bang, zip seluar terbuka. Subhanallah. Keaipan yang lebih besar bukan imej pakaian dia. Keaipan yang lebih besar ialah bila solat dia tak betul, bila agama dia tak betul. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang paling sedih bagi hidup Nabi, perkara yang paling mendukacitakan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Kita apa yang paling sedih dalam hidup kita? Apa dia yang paling sedih? Kau tak pernah sedih? Apa dia? Kereta kena curi? Tak. Anak mati? Apa dia? Macam tak ada pengalaman je, macam sentiasa gembira je. Okey, tak apalah. Saya nak bagi tahu benda yang paling mendukacitakan hidup Nabi. Apa dia? Bukan orang musyrikin balik batu. Tak. Itu bagi Nabi tak ada masalah. Bukan ketika Nabi sujud di Mekah, orang letak isi perut unta, Nabi sikit pun tak marah, Nabi tak berdendam pun. Bukan orang perangi Nabi. Tak. Yang paling menyedihkan Nabi ialah bila tengok umat dia tak beriman. Sebab itulah bila Abu Sufyan memerangi Nabi selama 21 tahun, Nabi berdakwah, dia perangi. Nabi berdakwah, dia perangi. Dialah ketua kepala yang memerangi Nabi selama 21 tahun. Tapi bila Nabi masuk kota Mekah, sedikit pun tak terdetik dalam hati Nabi nak balas dendam. Tak. Yang ada dalam hati Nabi ialah, bagaimana aku nak tackle hati Abu Sufyan supaya akhirnya dia memeluk Islam. Dendam tak sama sekali. Marah tak sama sekali. Sebab Nabi ada rahmatan lil alamin. Nabi nak bagi rahmat pada orang, bukan nak marah, bukan nak balas dendam, bukan nak pastikan orang musuh dia masuk neraka. Tak. Maka apa kata Nabi? Apa kata Nabi kepada penduduk Mekah? Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Masa tu Abu Sufyan musuh dia, belum Islam. Bagaimana Nabi boleh lupa? Bagaimana Nabi boleh lupa apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan selama 21 tahun sampai tahap nak bunuh Rasulullah? Bagaimana Nabi boleh lupa? Sehingga kenapa Nabi boleh lupa? Sebab dalam kepala Nabi ialah Nabi tak nak lihat umat dia masuk neraka. Maka Nabi ketepikan dendam, Nabi ketepikan marah. Nabi fikir bagaimana aku nak islamkan dia, nak selamatkan dia daripada neraka. Maka Nabi nak pujuk Abu Sufyan yang hatinya keras. Nabi gambarkan Abu Sufyan adalah orang yang baik. Sebab itulah siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia aman, dia selamat. Ketika itulah hati Abu Sufyan cair. Ya Allah, baiknya akhlak Rasulullah, mulianya hati Rasulullah. Aku perangi dia 21 tahun, aku nak bunuh dia 21 tahun, tiba-tiba dia ada peluang nak balas dendam, dia masih bersangka baik padaku. Akhirnya Abu Sufyan peluk Islam. Itulah hati Rasulullah. Dendam tak ada, marah tak ada.
Sebab itu disebut dalam surah Luqman, firman Allah Ta'ala, wa man kafar fala yahzunka kufruh. Siapa yang kufur kepada Allah, maka janganlah kekufuran orang itu menyedihkan engkau, wahai Muhammad. Maknanya benda yang paling Nabi sedih, benda yang paling mendekecitakan hati Rasulullah sepanjang hidup, bukan miskin, bukan lapar, bukan rumah sempit, bukan di baling batu, tak. Yang paling hati Nabi sedih ialah bila umat dia kufur kepada Allah. Maka Nabi sedih, Nabi menangis, dan akhirnya turun ayat. Allah nak pujuk hati Nabi, Allah nak hiburkan hati Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan engkau sedih walaupun umat kamu kufur. Jangan. Kenapa? Sebab aku dah bagi pilihan kepada mereka, dan mereka memilih untuk kufur kepada Allah. Nak buat macam mana? Itulah Nabi sayang pada umat dia sampai sedih melihat umat dia kufur, dan Allah pula sayang kepada Rasulullah kekasihnya sampai Allah pujuk hati Nabi. Jangan sedih. Subhanallah. Boleh ha? Jadi cuba kita muhasabah diri kita. Apa sumbangan kita kepada agama? Berapa patah, berapa ayat, berapa hadis kita sampaikan kepada orang? Allah akan persoalkan kita. Kita tak mungkin menjadi umat yang terbaik kalau kita tak yad'una bil ma'ruf, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Okey. Kemudian kita sambung ayat surah Baqarah ni. Mereka berkata, jadilah kamu orang Yahudi, kata orang Yahudi. Orang Nasrani pula kata apa? Masuklah agama Kristian, jadilah orang yang beragama Kristian. Kerana? Kenapa? Sebab Kristian adalah agama yang betul walaupun mereka sesat. Maka Tuhan beritahu pada Muhammad, qul, katalah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan ikutlah agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, lagi pula Ibrahim tak pernah mensyirikkan Allah. Maknanya orang Yahudi syirik, orang Kristian syirik. Tapi walaupun syirik, dia yakin dia betul, dia berdakwah. Okey, kemudian Allah berkata dalam ayat 136, Allah berfirman, qulu amanna. Sebaliknya katalah, amanna, kami telah beriman. Billah, kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucu Nabi Yaqub. Wa ma utiya Musa, dan kami beriman juga apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam. Dan apa juga yang diberi kepada an-nabiyun, kepada semua para nabi, kami beriman. Mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Sebab orang Yahudi bezakan, dia terima hanya Nabi Musa. Orang Kristian hanya terima Nabi Isa. Tapi orang Islam tidak boleh bezakan. Orang Islam wajib beriman kepada semua para nabi, bahawa mereka adalah rasul, mereka adalah nabi. Tapi dari segi syariat, kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nahnu lahu muslimun, kami adalah kepada Allah sahaja kami berserah diri. Okey, kemudian ayat 137. Cuba tengok ayat 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bi. Jikalah mereka itu beriman, mereka itu siapa dia? Mereka itu siapa dia? Orang Yahudi dan orang Nasara ataupun Nasrani. Tuhan kata, kalaulah orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Kristian beriman bimisli, sama seperti ma amantum bi, sama seperti yang kamu beriman bihi dengannya. Faqadih tadau, maka pastilah mereka mendapat hidayah Allah. Subhanallah. Cuba tengok ayat ni. Tuhan kata apa tu? Kalau orang Yahudi dan Nasrani beriman bimisli, seperti
ataupun seumpama ataupun sama dengan apa yang diimani oleh Muhammad dan para sahabat, barulah Tuhan kata apa? Faqadih tadau, barulah mereka dapat hidayah Allah. Okey, kenapa Tuhan kata bimisli? Cuba perhati ayat tu. Siapa yang beriman sama seperti iman Nabi Muhammad, barulah mereka dapat hidayah. Makna apa tu? Makna apa tu? Kita semua tak mungkin dapat hidayah melainkan iman kita, amalan kita mesti sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Tuhan kata bimisli. Kalaulah mereka beriman bimisli, sama dengan iman Nabi Muhammad dan para sahabat, faqadih tadau, barulah mereka mendapat hidayah Allah. Maknanya syarat nak dapat hidayah, iman amal kita mesti sama dengan Rasulullah. Okey. Ha. Kemudian Tuhan kata apa? Wa in tawallau, jika mereka berpaling daripada beriman sama seperti iman Nabi Muhammad dan para sahabat, fa innamahum fi shiqaq, maka sesungguhnya tidak lain tidak bukan mereka sebenarnya fi shiqaq. Diterjemah apa shiqaq? Ha? Shiqaq ni mereka dalam perpecahan, mereka akan berselisih. Bila tu? Tengok, clear ayat ni. Siapa beriman sama dengan Muhammad dapat hidayah. Siapa yang berpaling daripada iman yang sama dengan Muhammad, maka pasti dia akan berpecah. Saya nak tanya, umat Islam sekarang berpecah tak? Berpecah? Tahu tak apa sebab? Tahu apa sebab? Sebabnya dalam ayat ni. Tuhan kata kalau mereka berpaling daripada beriman sama seperti iman Nabi Muhammad dan para sahabat, fa innamahum fi shiqaq, pastilah mereka dalam perpecahan. Maknanya bila tak sama iman kita, amal kita dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat, pasti kita akan berpecah. Kalau kita belajar bahasa Arab, Tuhan guna dalam ayat ni innama. Innama maksud dia tidak lain tidak bukan hanyalah, pastilah berpecah. Jadi kalau masyarakat kita, umat Islam kita berpecah, jangan fikir panjang-panjang. Jangan fikir panjang-panjang. Tak payah buat kajian. Sebab Tuhan dah bagi jawapan. Apa dia jawapan dia? Iman kita tak sama dengan iman Nabi Muhammad. Macam mana nak bersatu? Macam mana nak dapat hidayah? Mesti bimisli, sama dengan iman dan amal Nabi Muhammad dan para sahabat, barulah bersatu. Kalau tak, kita akan berpecah sampai bila-bila. Boleh? Boleh, ha? Okey. Ayat 138. Sibghatullah. Sibghatullah. Apa makna sibghah? Apa makna sibghah? Ha? Celupan. Sibghah ni asal dalam bahasa Arab ialah warna, warna. Warna. Tapi diterjemah dalam Quran, maksud sibghah tu, walaupun dari segi bahasa warna, tapi maksud sibghah ialah celupan ataupun agama Allah. Allah nak bagi tahu celupan Allah, agama Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, tidak ada agama ataupun celupan yang lebih baik daripada agama Allah. Tak mungkin ada. Ataupun kata ahli tafsir, maksud ayat ini ialah Allah nak bertanya, siapa lagi yang agamanya, peraturan hidupnya lebih baik daripada peraturan yang Allah tetapkan? Siapa lagi lebih baik? Tak ada kan? Tak ada. Dalam Islam lengkap. Cara kita menguap pun Nabi ajar kan? Cara kita menguap pun Nabi ajar kan? Bila menguap buat apa? Orang Melayu bila menguap, dia baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Nabi ajar apa dia? Bila kita menguap, kita baca a'udzubillah minasyaitonirrajim, sama tak dengan Nabi? Sama tak? Sama ke tak? Tak
tahu sama ke tak? Tak sama. Yang Nabi ajar apa dia? Iza tasa'aba ahadukum, bila seseorang kamu menguap, fal yumsik fi, maka tutuplah mulutnya, sama ada dengan tangan ke, dengan kain ke, ataupun kontrolkan mulutnya. Kenapa kena tutup? Fa inna syaitan yadkhulu, sebab syaitan masuk dalam mulut. Nabi tak ajar baca a'udzubillah. Kita baca a'udzubillah kan? Ha, tak sama. Tak sama. Bila menguap, tutup mulut walaupun tengah solat. Bila petir, kita baca apa? Saya tak tahu lah orang sini baca apa, tapi biasa saya dengar bila petir dia baca apa? La hawla wa la quwata illa billah kan? Tak sama dengan Nabi. Nabi ajar satu doa. Bila petir, Nabi ajar apa dah? Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Dan doa tu pun ada sebahagiannya dalam Al-Quran. Maksudnya apa dah? Maha suci Allah yang bertasbih memujinya, petir, petir pun bertasbih memuji Allah, wal malaikah, dan para malaikat pun sedang memuji Allah ketika petir berbunyi. Kenapa ni? Min khifati, kerana takut kepada Allah. Subhanallah. Orang kita bila petir dia tak baca doa tu. Dia baca la hawla wala quwata illa billah. Walaupun nampak cantik tapi tak sama dengan Nabi. Boleh? Ha, itu maksud. Kalau kamu beriman sama dengan iman Rasulullah, barulah kamu dapat hidayah. Kalau tak sama, belum. Ha, itu makna tadabbur. Bila kita faham ayat tadabbur, tadabbur ni asal daripada perkataan dubur, dubur. Da ba ra, dubur. Tapi bila dubur diterjemah bahasa Melayu, jadi tak elok. Kan? Kalau dubur terjemah bahasa Melayu, jadi tak elok. Dalam bahasa Arab cantik. Bahkan Nabi guna perkataan dubur dalam hadis. Nabi kata apa kepada Muaz bin Jabal? Ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Wahai Muaz, jangan sekali-kali kamu tinggal fi duburi. Ha, dubur dalam hadis sahih, iaitu di hujung setiap solat fardu. Jangan tinggal zikir ni. Apa dia? Apa doa yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal? Supaya selalu baca setiap kali lepas solat fardu. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi guna dalam hadis ni perkataan dubur. Dubur dalam masyarakat bukan punggung. Dubur ialah di hujung. Maknanya bila hujung solat apa dah? Lepas salam. Ada sebahagian ulama kata di hujung solat ialah sebelum salam. Perbezaan pendapat ulama. Tak apalah, yang penting pada dubur ialah hujung. Ha, daripada perkataan dubur lah dia ambil perkataan tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Apa kaitan dengan dubur? Iaitu bila kamu baca ayat, bila sampai di hujung ayat tu, di dubur ayat, perhatikan apa maksudnya. Apa perintah Allah? Apa pengajaran dia? Apa larangan Allah? Itulah tadabbur. Boleh? Ha. Yalah, kita biasa kadang-kadang baca buku, baca majalah, baca novel, tengok filem. Di hujung tu kita boleh buat kesimpulan tak apa pengajaran dia. Ya. Kalau novel tulisan Melayu pun kita boleh tadabbur, kenapa ayat Allah pencipta kita, kita tak boleh tadabbur? Baca habis, tutup. Baca habis, tutup. Itu salah. Sebab Allah banyak nak bagi tahu pada kita pengajarannya, hukumnya, perintahnya, larangannya, banyak Allah nak bagi tahu. Maka sebab tu bila baca sampai ayat di hujung, perhatikan apa maksud. Boleh? InsyaAllah. Okey. Dalam ayat 138 Tuhan kata apa? Sibratallah, celupan Allah. Okey. Ini tadabbur. Kenapa Tuhan guna perkataan sibrah? Sibrah ni asal perkataan dalam masa ialah makna dia warna. Kenapa agama Allah dikatakan warna?
agama Allah, celupan Allah dikatakan warna. Subhanallah. Itulah makna tadabbur. Kenapa Allah guna perkataan sibghah? Sebab bila warna nampak jelas tak? Kita boleh beza tak warna merah dengan biru? Boleh beza tak? Jelas tak? Jelaskan. Maka begitulah Allah nak bagi tahu siapa yang ambil ajaran Allah, siapa yang ambil ikut perintah Allah sepenuhnya, maka nampak sangat jelas beza dia dengan orang yang tak ikut ajaran agama. Sebagaimana nampak beza warna merah dengan biru, warna putih dengan hitam. Bila ikut sepenuhnya ajaran Islam, nampak sangat beza. Pertama pada akhlaknya. Orang tahu, kita tengok air muka dia pun rasa tenang je. Akhlak dia tak pernah mengata orang. Mulut dia tak keluar perkataan yang tak baik. Itulah sibghah. Ikut agama Allah, beza. Bila solat tapi tak beza dengan orang yang tak solat, belum sibghah. Yang ni tak solat, yang ni solat, dua-dua kaki kutuk orang, belum sibghah. Itu hanyalah sebagai apa? Takut. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, fawailun lil musallin. Bukan semua orang yang solat selamat. Ada yang solat tapi wailun, masuk neraka. Nampak? Jadi bila masuk agama, bila ikut perintah Allah semuanya, mesti nampak jelas perbezaannya. Sebagaimana nampaknya warna merah daripada warna yang lain. Kalau tak nampak warna, dia belum agama. Boleh? Sebab itulah Abu Sufyan ketika dia belum memeluk Islam, dalam satu hadis yang sahih, dia pergi jumpa Raja Rom, Heraklu, di Syam. Heraklu, Raja Rom pun bertanya Abu Sufyan, apa yang Muhammad ajak kamu ni? Masa tu Abu Sufyan masih kafir, tapi dia kenal Muhammad, dia tahu apa yang Muhammad ajak. Dia telus, dia cerita yang sebenar. Apa dia? Muhammad ni ajak kita mentauhidkan Allah. Nampak tak beza? Orang lain ajak benda yang salah, benda yang jahat, benda yang maksiat. Muhammad ajak mentauhidkan Allah. Apa lagi dia ajak? Muhammad ajak jangan mensyirikkan Allah. Muhammad ajak supaya kita menjaga solat, hubungan dengan Allah. Baik. Muhammad ajak apa lagi? Muhammad ajak kita bercakap benar. Jangan berbohong. Dengan Allah jangan berbohong. Dengan Rasulullah jangan berbohong. Dengan orang ramai jangan sekali-kali berbohong. Apa lagi Muhammad ajak? Muhammad ajak kita jaga hubungan silaturahim antara sesama manusia. Jangan dengki, jangan dendam, jangan bersangka buruk. Tengok. Nampak tak beza orang beragama dengan orang tak beragama? Walaupun yang bercakap tu siapa? Orang kafir. Masa tu Abu Sufyan masih kafir. Dia ada cerita pula kepada siapa? Orang kafir. Itulah beza. Bila kita ikut agama Allah, nampak beza. Antara juga perbezaannya pada tenang je hidup dia. Berlaku apa-apa masalah, dia boleh tenang. Sebab tu kata ulama, sibghah ni bila kita ikut agama Allah, dia sesuai dengan fitrah. Fitrah, Allah jadikan kita fitrah, suka kebaikan, suka keadilan. Agama apa dia? Agama Allah suruh kita berlaku adil. Fitrah memang suka keadilan. Fitrah suka kebaikan, agama suruh buat benda yang baik. Fitrah suka kepada kecantikan, agama suruh kita cantik. Bila fitrah, bila kita amalkan agama dan selari dengan fitrah, hasilnya apa dia? Fala yadillu wala yashqa. Sebagaimana Tuhan sebut dalam surah Taha, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang ikut petunjuk aku, masuk sibghah aku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka hidupnya. Dalam surah Baqarah Tuhan kata, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bila dia ikut ajaran agama dengan sebenarnya, dengan sepenuhnya, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Maka jiwanya tenang je. Sebab itulah Nabi Muhammad, orang balik batu, Nabi boleh tenang. Orang balik batu, Nabi boleh tenang. Kenapa? Sebab Nabi ikut ajaran agama.
Bila ikut selari dengan fitrah, bila selari tenang. Ulama buat contoh macam kereta yang dicipta khas untuk berjalan di jalan yang rata. Kita pun ambil kereta tu berjalan di jalan yang rata. Kereta dicipta untuk berjalan di jalan yang rata, itu fitrah. Kemudian berjalan pula di jalan yang rata, itu sibrah. Bila kereta yang dicipta untuk berjalan di jalan yang rata dan betul-betul berjalan di jalan yang rata, apa kita rasa bila berada dalam kereta tu? Rasa apa? Rasa selesa kan? Rasa sedap je. Kenapa? Sebab kereta tu memang dicipta untuk jalan yang rata. Kebetulan jalan tu pula rata. Hasilnya apa dah? Tenang je. Tapi kalau kereta tu dicipta untuk jalan yang rata, kita berjalan di jalan yang melompat dan berlubang, apa rasa penumpang kereta tu? Nampak? Sama juga. Kita dicipta untuk fit, untuk sibrah yang memang baik. Tiba-tiba kita tak ambil agama, maka jiwa kita tak tenang. Jiwa kita tak tenang. Silap sikit marah. Hilang kunci marah. Isteri lambat buat kopi, marah. Kan? Anak gagal dalam peperiksaan, marah. Boleh? Hilang selipar, marah. Padahal solat tarawih 23 dah. Keluar-keluar, hilang selipar. Celaka. Jiwa tak tenang. Betul tak? Sebab itulah Tuhan kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ada tak ayat Allah bersama orang yang solat? Pernah jumpa tak dalam Quran? Pernah? Pernah? Pernah jumpa? Takkan tak pernah jumpa? Dah berapa kali khatam? Subhanallah. Tak ada ayat sesungguhnya Allah bersama orang yang solat. Tak ada. Kenapa? Bukan semua orang yang solat sabar. Tak ada ayat Allah bersama orang yang berpuasa. Tak ada. Kenapa? Bukan semua orang yang puasa sabar. Tapi banyak ayat innallaha ma'al ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kenapa? Orang yang sabar semuanya solat. Orang yang sabar semuanya ikut perintah Allah. Boleh? Siapa yang sabar ni? Yang sibratullah. Fitrah dia, dia ambil semua ajaran Allah. Dia tak pilih-pilih. Yang susah pun dia ambil, yang senang pun dia ambil. Ketika sihat pun dia ambil ajaran agama, ketika sakit pun dia ambil ajaran agama. Orang macam ni, duduk rumah sempit pun tenang. Tak ada makanan pun tak ada masalah. Nabi 3 bulan tak makan kan? Nabi 3 bulan rumah Nabi tak berasap, kata Aisyah. Bila dia tanya pada Aisyah, habis Rasulullah makan apa? Kurma dan air. Kurma dan air 3 bulan. Kita boleh tak makan kurma dan air setiap hari 3 bulan? Boleh tak? Boleh. Ataupun tak payah kurma lah, tom yum setiap hari selama 3 bulan. Boleh? Tak boleh. Makna apa tu? Jiwa tak tenang. Jiwa tak tenang. Sebab itulah Bani Israel, Allah bagi makanan istimewa pada mereka. Apa makanan tu? Apa dah? Apa dah? Manna dan salwa. Apa dia manna was salwa? Apa dia? Ni tak ada bola ni. Asyik duk betul tajwid je. Manna idram bila gunah. Idra dua harakah. Tapi apa mana? Mana tajwid wajib, tapi lebih wajib daripada itu faham. Kenapa Tuhan bagi tahu Allah bagi makanan istimewa kepada Bani Israel? Apa dia? Mana? Apa mana? Madu Allah turunkan daripada langit. Ciri-ciri makanan ahli syurga. Apa dia? Tak payah buat apa-apa. Tak payah bekerja, tak payah berusaha. Turun daripada langit. Wassalwa. Salwa pun makanan daripada burung, daripada syurga. Tak payah buat apa-apa. Bani Israel keluar pagi, ada makanan kat depan. Padahal Bani Israel ni paling banyak derhaka pada Allah, paling banyak engkar perintah Allah. Tapi Allah bagi makanan istimewa.
Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Tak ada mana, tak ada salwa. Yang ada apa dah? Kurma air 3 bulan. Yang ada apa dah? Dalam peperangan Nabi lapar sampai Nabi ikat perutnya dengan batu. Kenapa Allah tak turun mana wassalwa kepada Rasulullah? Sebaliknya diturun kepada bangsa yang degil dan keras kepala. Kenapa? Ha? Ha, itu tadabbur. Tadabbur. Anak yang cerdik, anak yang cerdik, kita bagi apa? Ikan kering. Anak yang bodoh, kita bagi KFC, McDonald. Anak yang cerdik boleh terima tak? Boleh terima? Kalau boleh terima, dia tak cerdik. Subhanallah. Nabi ni kekasih Allah. Tapi 3 bulan makan kurma air. Lapar ikat perut dengan batu. Bani Israel yang degil keras kepala, Allah turun pula manna wasalwa. Tak payah buat apa-apa. Makanan paling lazat. Kenapa Allah bagi pada Bani Israel? Subhanallah. Itu pun Bani Israel tak puas. Betul tak? Dah dapat manna wasalwa, dia minta pula makanan lain. Dia minta apa? Dia minta apa? Ayah, orang Majid Husna ni nampak tak ada buat Al-Quran. Dia minta apa dia? Basal, bawang putih, bawang merah. Ha? Wa kisaiha wa fumiha wa adasiha. Kan? Hafalkan ayat tu kan? Dia minta bawang putih, bawang merah, timun, sayur. Ya Allah, tengok perangai manusia ni. Allah dah bagi makanan istimewa, tapi dia nak juga makanan yang tak istimewa. Mana wasalwa dapat istimewa, tak payah kerja, turun daripada langit. Timun, bawang putih istimewa ke? Tak. Kemudian kena tanam sendiri, kena siram, kena jaga. Kenapa manusia boleh daripada yang istimewa? Macam dah pakai BM, dia kata borilah pakai BM, nak pakai basikal pula. Ada masalah ke orang ni? Ha? Dia rumah besar banglo, borilah rumah banglo, saya nak rumah setinggan pula. Ada masalah tak? Itu perangai tu. Perangai masalah manusia apa dah? Manusia yang betul, dia daripada baik nak yang kepada lebih baik. Itu betul. Itu waras. Bila daripada yang baik kepada yang kurang baik, itu tak waras. Ini Tuhan nak bagi tu penyakit manusia. Sebab itulah Tuhan nak bagi syurga, dia nak apa? Nak neraka kan? Ramai manusia pilih neraka. Ini penyakit yang tak betul, tak waras. Subhanallah. Okey. Saya nak balik pada soalan tadi. Kenapa Allah bagi makanan istimewa kepada Bani Israel, sebaliknya Allah tak bagi pada Muhammad? Tengah-tengah berperang, lapar, ikat dengan batu. Kenapa tak turun mana wasalwa? Subhanallah. Allah sayang hambanya bukan dengan makanan. Allah sayang hambanya bukan nikmat dunia, tapi Allah sayang hambanya dengan musibah. Allah sayang hambanya dengan beri kesusahan. Bila susah, hambanya akan cari Tuhan. Hambanya akan bergantung pada Allah. Hambanya akan semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya, bila manusia senang, dia akan lupa pada Allah. Dia akan jauh daripada Allah. Jadi cara Tuhan sayang apa dia? Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah nak baik pada seseorang, Allah bagi musibah. Apa dah? Lapar, sakit. Maknanya bila Allah bagi kesenangan, biasanya itulah tanda-tanda Allah tak sayang. Tambah-tambah kalau orang yang kaya, yang mewah, yang senang, tak beriman kepada Allah, itu dia panggil apa? Istidraj. Subhanallah. Itu istidraj. Jangan pula nasib aku miskin, saya boleh tentu. Jangan pula yang kaya, rugi aku kaya. Tak. Bukan semua orang kaya istidraj. Kalau kaya tapi tak datang masjid, itu istidraj. Kalau miskin tak datang masjid pun tak betul. Boleh. Jadi Bani Israel ni bila dijadikan matlamat hidup adalah makan, walaupun makanan istimewa, dia akan cepat puas.
Walaupun dah manna, walaupun dah saluah makanan ahli syurga, tapi sebab matlamat hidup dia adalah makanan, dia cepat puas. Dia nak cari makanan lain. Timun tak apalah, yang penting berbeza. Itu orang yang tak beriman. Tapi orang yang beriman, matlamat hidup dia bukan makan. Matlamat hidup ialah untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebab tu Nabi Muhammad kurma air 3 bulan Nabi tak boring, Nabi tak jemu. Sebab makanan bukan matlamat. Matlamat hidup Nabi apa dah? Beribadah. Nabi makan kurma, makan minum air je. Tapi bila Nabi beribadah, bengkak kaki. Nampak tak? Nabi lapar sampai ikat perut dengan batu. Tapi bila Nabi berdakwah, tak kena penat, tak kena letih. Sebab makan bagi orang beriman bukan matlamat. Makan adalah sebagai alat untuk beribadat kepada Allah. Bila sebagai alat, tak kisah. Ada makan, tak ada tak makan. Melau apa pun tak kisah. Subhanallah, itulah Rasulullah. Jadi kalau kita letak makanan sebagai matlamat, kita akan cepat boring. Asyik roti canai je kan? Boring. Besok nak makan nasi lemak. Kalau nasi lemak saja pun boring. Nak apa pula? Laksam. Subhanallah. Siapa ni yang jadikan matlamat hidupnya adalah makan? Tapi kalau dia jadi matlamat hidup nak beribadat pada Allah, makan apa pun tak kisah. Yang penting dia dapat pergi masjid, rasa puas. Yang penting dia dapat tambah lagi dengan amalan sunat, dia rasa puas. Makan tak penting. Boleh? Boleh ha? InsyaAllah. Jadi saya nak ulang sekali lagi, Sibratullah. Apa makna sibrah? Beza. Dalam Quran pun ada sebut fitratullah allati fataran nasa alaiha. Fitrah Allah yang Allah cipta manusia di atas fitrah itu. Apa fitrah? Naluri hati manusia suka kebaikan. Itu fitrah. Allah pun perintah supaya kita buat kebaikan. Kita pun buat kebaikan. Itu sibrah. Faham? Ha? Jadi fitrah semula jadi, semua orang ada. Orang kafir pun ada. Orang kafir pun nak adil. Betul tak? Orang kafir pun nak cantik. Orang kafir pun nak kerja dia sempurna. Itu fitrah. Tapi bila Tuhan suruh, dia tak ikut. Mana belum sibrah. Perompak pun ada fitrah dia. Bila dia merompak 3 juta dan yang merompak tu 3 orang, dia nak tak duit rompakan dibagi dengan adil? Nak tak? Kita bagi dengan adil ya. Itu fitrah. Tapi dia ambil hak orang tu, itu bukan fitrah. Boleh? Jadi siapa saja yang ikut sibratullah sepenuhnya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hasilnya apa dah? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jiwa dia tidak ada rasa takut, tak takut masa depan, tak takut mati, tak takut apa. Walahum yahzanun, dan dia tak sedih apa yang berlaku. Anak mati ke, barang hilang ke, tak sedih. Kenapa? Bila hilang, Allah nak uji dia. Dan bila dia sabar, Allah ganti pahala dengan lebih baik daripada barang yang hilang. Kenapa nak sedih? Contoh dalam satu hadis Nabi kata apa? Dalam satu hadis kursi, Nabi kata Allah berfirman, bila aku uji hambaku dengan diambil dua benda yang paling dia sayang. Apa dia? Benda yang paling manusia sayang, dua biji mata. Jadi Tuhan kata, bila aku uji hambaku dengan mengambil dua biji matanya, iaitu dibutakan, fasabara, lalu dia sabar, maka Allah ganti dengan syurga. Subhanallah. Tengok nikmat orang beriman. Allah ambil dua biji mata, tapi Allah ganti apa? Syurga. Jadi bila ambil dua biji mata, Allah ganti syurga, patut tak kita sedih? Patut tak sedih? Ha? Kalau sedih tak cerdik lah. Saya ambil kereta kancil, saya ambil kereta kancil tuan, kemudian saya bagi BMW. Menangis tak? Kalau menangis ada something wrong. Gembira. Tapi bukan semua orang boleh faham. Bila Allah bagi sakit, sebenarnya Allah nak bagi yang jauh lebih besar nilainya. Sebab tu orang beriman tidak ada sedih.
Kenapa aku nak sedih? Allah bagi sakit, Allah akan bagi yang lebih baik. Apa dia? Kalau aku sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan balasan orang yang sabar tanpa hisab. Subhanallah. Tanpa hisab apa maksud dia? Kalau solat Jumaat, pahala dia 27. Kalau sedekah, satu dapat 700 ataupun digandakan lagi, ada had dia. Tapi bila kita sabar, tidak ada had. Bukan 27, bukan 700, bukan 7000, bukan 7 juta, tidak ada had. Apa dia tu? Sabar. Kenapa sabar ni pahala dia besar sangat? Sebab benda yang paling susah dalam hidup adalah sabar. Sebab itulah sabar ni kenapa susah? Sebab sabar ni pahit. Pahit kan? Pahit. Bila sakit, bila anak kita meninggal, bila harta kita hilang, bila kita dimaki orang, cukup pahit untuk menghadapinya. Tapi bila kita berjaya sabar, selepas itu kita akan dapat kemanisan. Kemanisan. Dan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Apa rahsia Nabi Yusuf daripada anak yang dikhianati oleh adik-beradiknya, dicampak dalam telaga, kemudian dijual sebagai hamba, kemudian digoda oleh isteri Al-Aziz sehingga disumbat dalam penjara beberapa tahun, tapi akhirnya dia diangkat sebagai pembesar negara, akhirnya dia berjumpa dengan bapa yang disayangi, akhirnya adik-beradiknya semua menjadi baik. Apa rahsia Nabi Yusuf? Apa rahsia Nabi Yusuf? Kalau orang Melayu dia tahu rahsia apa dia. Sebab Nabi Yusuf handsome. Kan? Orang Melayu dia tahu bila sebut Nabi Yusuf apa terbayang di kepalanya? Handsome. Tak. Bukan itu. Nabi Yusuf kata apa? Wa may yattaqi wa yasbir. Siapa yang takut pada Allah dalam semua keadaan, wa yasbir, dan dia sabar, maka Allah tidak akan sia-siakan segala amalnya. Maka inilah hasil yang Allah bagi padaku. Dan bila adik-beradik dia mengaku salah dan minta maaf, apa kata Nabi Yusuf? Al-yawma la tasriba alaikum. Hari ini tidak ada celaan ke atas kamu. Tada-tada, jangan rasa bersalah. Bahkan Nabi Yusuf pula berdoa, semoga Allah ampunkan dosa kamu. Subhanallah. Boleh tak orang yang jiwa dia tak tenang boleh maafkan orang yang cuba nak bunuh dia? Boleh tak? Kalau kita adik-beradik nak bunuh kita kan, dan satu masa kita pula jadi orang kaya, adik-beradik kita yang nak bunuh jadi orang miskin, datang minta sedekah pada kita, boleh tak kita bersabar dan kita lupakan kesalahan dia dan kita anggap macam tak berlaku apa-apa? Boleh tak? Bukan semudah itu. Itu dia panggil sibrah. Bila fitrah nak pada kebaikan, fitrah suka maafkan orang, Allah pula suruh kita maafkan orang, kita pun ikut ajaran agama, maka hasilnya kita, jiwa kita tenang je. Orang maki kita boleh senyum. Orang maki kita boleh senyum. Yang paling susah kita nak buat baik kepada orang yang buat jahat pada kita. Orang buat baik, kita semua boleh buat baik kepada orang yang buat baik. Itu satu benda yang biasa. Yang luar biasa apa dia? Orang buat jahat, kita buat baik. Orang maki kita, kita buat apa? Ha, kita bagi gulai. Kan? Boleh tak? Bukan senang, ha? Bukan senang. Imam Hasan Al-Basri, bila orang mengumpat dia, dia bagi hadiah rutab, kurma muda. Orang mengumpat dia, orang maki dia dalam majlis, di khalayak ramai, dia ambil rutab, dia bagi hadiah. Kenapa? Sebab kamu dah bagi pahala kamu kepada aku. Itu mana orang yang jiwa dia tenang. Dari mana dia dapat jiwa tenang? Daripada sibratullah. Bila dia ikut semua perintah Allah, senang susah semua dia ikut, maka jiwa dia akan tenang. Dia boleh sabar. Orang buat jahat, dia boleh buat baik. Ha? InsyaAllah. Semoga kita
dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang yang betul-betul mendapat sibghatullah, yang betul-betul dapat rasa ketenangan. Jiwa kita tenang, jiwa kita boleh sabar. Bila ada apa saja masalah, orang marah, kita boleh senyum. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan itu, insyaAllah. Jadi kesimpulan, saya nak simpulkan apa yang saya sampaikan pada malam ini. Pertama, kalau orang Yahudi dan Nasara yang sesat pun yakin mereka betul, dan hasil keyakinan mereka, mereka berdakwah kepada orang Islam sendiri, masuklah kamu agama Yahudi, masuklah kamu agama Nasrani. Maka pengajarannya apa dia? Kita yang sebenar-benar agama yang benar ni, sepatutnya kita lagilah mengajak dan berdakwah mereka kepada Islam. Jangan duduk diam, jangan datang masjid saja, jangan datang kelas sahaja, tapi selepas ini berdakwahlah. Jadilah lebih baik daripada orang Yahudi. Orang Yahudi sesat berdakwah, takkanlah kita yang benar setakat belajar saja. Sampaikan walaupun satu ayat. Satu. Yang kedua, pengajaran kedua, manusia tak akan dapat hidayah Allah sehinggalah dia beriman sama seperti iman dan amalan Rasulullah dan para sahabat. Faqadih tadau, dah iman dia sama dengan Rasulullah, amalan dia sama, barulah faqadih tadau, dia mendapat hidayah Allah. Yang ketiga, siapa yang berpaling daripada ajaran Nabi Muhammad, Tuhan kata mereka pasti akan berpecah belah. Sampai bila-bila? Percayalah, sebab ini adalah kata-kata Allah. Siapa yang iman dia, amalan dia berbeza dengan Nabi Muhammad, percayalah dia akan berpecah belah. Dia tidak akan bersatu. Yang keempat, siapa yang nak tenang jiwanya, nak hidup dalam aman, dalam bahagia, apa keadaan dia boleh sabar, masuklah ke dalam agama Islam sepenuhnya. Itulah namanya sibghatullah, celupan Allah. Bila masuk ajaran agama sepenuhnya, akan nampak beza kita dengan orang lain. Bila marah, bila silap, orang boleh marah, boleh melenting, kita boleh senyum. Orang boleh kelangkabut, kita boleh tenang bila kita ikut sibghatullah sepenuhnya. Boleh? InsyaAllah. Saya rasa cukup setakat itu. Dan kalau ada soalan, siapa yang ada soalan boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang kita kita beramal dan beriman sama seperti Allah. Tapi dalam kehidupan kita, dalam amalan kita, ini ada tambah dengan kebaikan-kebaikan tertentu. Jadi ada kemungkinan dan sebagian yang sama dengan sama dengan ajaran. Dalam salah-salah kehidupan, dalam salah-salah kebaikan tertentu, dari segi semayang mungkin sama lah, rasa mungkin sama lah. Tapi dalam hal-hal lain, kita ada sedikit untuk pertama. Adakah ini agak sebagai tidak sama dengan perjalanan? Okey. Boleh bagi contoh tak? Sebab itu soalan umum sangat. Okey, contoh yang dalam dapatkan dari amalan mulut, kan? Ataupun amalan atau selepas wujud untuk selawat, ataupun kita selawat pada Okey. Pertama, Tuhan sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Ayat ini biasa kita dengar. Tapi kadang-kadang penghayatannya kurang. Sebenarnya ayat ini cukup jelas. Setengah ulama mengatakan ayat ini adalah ayatul mihnah, ayat untuk menguji manusia. Manusia yang suka mendakwa, dia cinta Allah, cinta Rasul, maka Allah bagi ujian apa dia?
Wahai Muhammad, beritahu pada umat kamu, kalau betul kamu cinta Allah, maka kamu tidak ada pilihan. Tanda cinta Allah, fattabi'uni, ikut aku. Apa makna ikut? Kalau ikut mesti samalah. Kalau tak sama, dia tak panggil ikut. Ha? Kalau ikut mesti sama. Kalau tak sama, dia tak panggil ikut. Kemudian dah ikut, barulah Tuhan kata apa? Yuhibbukumullah. Barulah Allah cinta pada kamu. Mana cinta Allah datang bila tu? Setelah kita ikut Rasulullah. Okey. Satu, yang kedua, bila Nabi Muhammad dah wafat, Tuhan sebut dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agama kamu. Apa makna sempurna? Apa makna sempurna? Sempurna ialah tak perlu ditambah. Kalau kita tambah, makna tak sempurna. Sempurna makna dia tak perlu ditambah sebab benda dah sempurna. Bila kita tambah je, makna kita anggap benda itu tak sempurna. Dan Tuhan kata, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku ke atas kamu. Nikmat apa ni? Nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita ialah nikmat agama. Agama mana? Yang akmaltu, yang aku telah sempurnakan. Dan di hujung Tuhan kata apa? Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Islam mana ni? Islam yang sempurna. Islam yang sempurna inilah aku redha. Dua, yang ketiga, bila kita beriman kepada Allah, bila beriman kepada Rasulullah, kita kena yakin sepenuhnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tuhan kata sesungguhnya pada Rasulullah, bagi kamu, Rasulullah ni untuk kamu, bukan untuk orang lain. Lakum, untuk kamu, apa dah? Qudwatun hasanah, ikutan yang terbaik. Apa maksud ayat tu? Mana Tuhan nak ikutlah Muhammad sebab dia qudwatun hasanah. Ikutlah. Kalau saya tanya, nak ikut Nabi dengan ikut orang ramai, mana yang lebih baik? Saya tak nak timbul persoalan salah ataupun betul kalau kita berbeza dengan Nabi. Sebab itu perbezaan pendapat yang tak akan selesai. Tapi kita pergi pada pokok yang asas, apa dia? Kita kena yakin yang Nabi buat adalah terbaik. Bila kita yakin, saya nak tanya, banyak lagi tak amalan sunnah Nabi yang kita belum belajar dan belum buat? Banyak tak? Banyak tak? Saya nak tanya, ini semua datang ni pakai baju, baca tak doa yang Nabi ajar? Tak. Satu. Yang kedua, masa masuk masjid, baca tak doa masjid yang Nabi ajar? Tak. Dua. Yang ketiga, bila pakai baju, mula tangan kanan ke kiri? Tak perasan. Yang keempat, bila masuk masjid, pasti tak masuk dengan kaki kanan? Yang kelima, bila keluar, pasti tak dengar kaki kiri? Yang keenam, bila dengar, bila hujan, baca tak doa yang Nabi ajar? Yang ketujuh, bila petir, baca tak doa yang Nabi ajar? Ya Allah, banyaknya sunnah Nabi yang kita belum amalkan. Solat sunat 12 rekaat. Nabi kata apa? Siapa yang solat sunat 12 rekaat setiap hari, Allah akan bina untuknya sebuah istana di syurga. Dan solat sunat ni Nabi tak pernah tinggal. Kita buat tak solat sunat tu? Subhanallah. Banyaknya amalan sunnah Nabi yang jelas sahih, yang besar pahalanya, dibina sebuah istana. Ramai orang tak buat, tapi mulut mendakwa cinta Rasulullah. Di mana cinta? Dalam sunnah Nabi yang banyak lagi kita belum tahu dan belum amal, kita buat pula yang berbeza dengan Nabi. Di mana cinta kita? Okey. Allah kata fattabi'uni. Allah kata fattabi'uni. Bukan orang ramai kata.
kalau betul kamu cinta Allah, ikut Nabi, bukan orang ramai cakap. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut orang ramai, mereka akan menyimpan kamu daripada jalan yang sebenar. Bila ikut orang ramai. Dan Tuhan sebut juga dalam Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Kita nak ikut sedikit ke yang ramai? Dalam satu hadis sahih, Tuhan berkata kepada Nabi Adam, keluarkan daripada zuriat kamu sekumpulan dan masuk ke neraka. Nabi Adam pun bertanya, apakah sekumpulan itu? Kata Allah, 999 daripada 1000 orang masuk neraka. Mana daripada 1000 orang, seorang je masuk syurga. Seorang je masuk syurga. Saya tak kata yang dibuat oleh orang ramai salah, tapi pertimbangan pertama kita ialah apa yang Allah sebut dalam Quran. Sebab yang Allah sebut pasti benar. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu adalah daripada Tuhan engkau sahaja. Dan apa yang Nabi buat adalah benar. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi buat, yang Nabi cakap, semuanya wahyu. Kenapa kita tak utamakan yang Nabi cakap? Sebab dia wahyu. Saya tak kata apa yang orang ramai buat salah, tapi sepatutnya kita beriman pada Allah, dahulukan apa yang Nabi buat. Sebab Allah perintah ikut Nabi. Jadi banyak lagi sunnah Nabi, solat sunat 12 rakaat tadi. Saya tahu ni, ramai orang tak buat solat sunat 12 rakaat. Dua sebelum subuh, empat sebelum zuhur. Ramai orang tak tahu solat sunat sebelum zuhur 4, 6, 2 selepas zuhur 8, 2 selepas maghrib 10, dan 2 selepas isya. Nabi kata siapa yang solat 12 rakaat ini setiap hari, Allah bina untuknya sebuah istana di syurga. Subhanallah, ramai orang tak buat. Kenapa kita tak boleh buat apa yang Nabi cakap? Nabi cakap adalah wahyu. Kadang-kadang imam, maaf saya cakap, kadang-kadang Bilal kita lepas azan zuhur, dia solat 2 rakaat, terus dia qomat. Kenapa tak boleh utamakan? Tak rugi pun. Sabar sekejap, solat 4. Sebab apa? Sebuah istana. Kalau kita boleh bekerja daripada muda sampai ketua untuk dapat sebuah rumah di dunia yang akhirnya kita tinggal, kenapa tak boleh sabar sekejap, solat 12 rakaat setiap hari untuk dapat sebuah istana di syurga? Dan kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, sejak aku dengar hadis ni, aku tak pernah tinggal solat sunat 12 rakaat ni. Subhanallah. Jadi percayalah, yang Nabi buat pasti yang terbaik. Itu akidah sebenarnya. Jadi kalau bagaimana kita nak tahu apa yang sebenar Nabi buat? Sebab kita diajar, orang tua kita tu nenek kita ajar. Tuhan sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Perintah Allah, bertanyalah orang yang berilmu jika kamu tak tahu. Wallahu alam, mungkin orang-orang tua dahulu dia tak banyak belajar, mungkin dia tak jumpa lagi hadis sahih, hadis Bukhari, maka dia dimaafkan. Tapi sekarang banyak tak orang belajar kitab-kitab hadis sahih? Banyak tak? Tak sama dengan dulu. Jadi kita kena akui, orang dahulu mungkin itu setakat ilmu mereka yang sampai pada mereka, mereka amalkan. Tapi sekarang kita nak apa saja boleh tekan je. Maka Tuhan kata, bertanyalah orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Itu perintah Allah. Maka sebab itu, bila Allah kata perintah, kalau kamu tak tahu, wajib kita bertanya. Jangan apa orang buat, kita buat je salah. Sebab Tuhan perintah bertanya. Boleh tak saya tanya ustaz, amalan ni Nabi buat tak? Oh, Nabi tak buat. Maka kita pun ikutlah. Boleh tak saya tahu, yang ni Nabi buat tak? Ya, Nabi buat. Kita teruskan.
Subhanallah, cantik tak? Mana kita junjung Nabi. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Kata Abdullah bin Abbas, maksud ayat ini ialah bila kamu nak buat apa-apa, nak cakap apa-apa, check dulu Nabi cakap apa, Nabi buat apa. Bila dah pasti Nabi buat, buat. Bila Nabi tak buat, tinggalkan. Itu makna jangan mendahului Allah dan Rasul. Bila kita buat apa, buat je. Nak buat apa, buat je. Nak cakap apa, cakap je. Kita tak bertanya Nabi buat, mana kita telah mendahului Allah dan Rasul. Letaklah Nabi tempat yang sepatutnya. Kita junjung ulama, tapi siapalah ulama kalau tanpa Rasulullah? Siapalah ulama kalau tanpa Rasulullah? Subhanallah. Okey. Saya rasa. Ya, betul. Betul. Sebab itulah Nabi kata apa? Aku tinggal pada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang pada dua perkara, kamu tak akan sesat. Apa dah? Quran dah hadis. Quran dah hadis. Masalah kita sekarang, Quran pun banyak kita tak faham. Betul tak? Quran pun banyak tak faham, hadis lagi banyak. Setuju tak? Ha. Jadi bukalah kelas tadabbur Al-Quran. Dan yang kedua, bukalah kitab hadis. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. InsyaAllah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Tuhan kata dalam Al-Quran, kami turun Al-Quran sebagai apa? Shifa, penyembuh, perawat segala masalah manusia. Kita kena yakin bila baca Quran, bila faham dan bila amal, semua masalah selesai. Sebab Tuhan sendiri beritahu Quran shifa. Kata-kata manusia belum tentu syifa, tapi kata-kata Allah pasti penawar, penyelesai kepada segala masalah. Bila tu? Bila kita baca, kita faham dan kita amalkan. Okey, boleh ha? Dah tak ada soalan. Pertama, kita berdua. Kita walalah, kita hasanah. Apa maksud? Hasanah berarti kita boleh buat benda yang baik dalam agama. Ialah masuk takwa tu perlu bersabar, tak baik. Yang kedua tadi kita kata 1000 manusia hidup satu yang berkesan yang sesuatu dan sudah berlaku semasa berakhir. Itu masuk Islam atau campur semua? Tak semua sekali. Semua campur semua sekali orang kafir. Okey, nanti sekejap. Ini macam tanyalah ustaz pula ni ha. Saya ingat dah tutup dah. Okey. Pasal bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, saya tak nak huraikan panjanglah. Ulama berbeza pendapat dan tak akan selesai sampai bila-bila. Tak akan selesai sampai bila-bila. Cuma saya nak bagi contoh satu je. Saya nak bagi contoh satu je. Ada tiga orang sahabat pergi tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang amalan Rasulullah. Tentang amalan Rasulullah. Maka bila tiga sahabat ni tahu amalan Rasulullah begitu hebat, sedangkan dia Rasulullah, sedangkan dia tidak ada dosa, maka tiga orang sahabat buat kesimpulan sendiri. Apa dia? Ada seorang kata, kalau Rasulullah solat malam dan tidur, dia Rasulullah, dia tak ada dosa. Aku banyak dosa, aku mesti lebih sikit pada Rasulullah. Apa dia? Aku nak solat, tak nak tidur. Okey? Yang kedua, sahabat yang kedua berkata, kalau Nabi Rasulullah yang tak ada dosa puasa dan berbuka, puasa dan berbuka, maka aku yang banyak dosa mesti lebih pada Nabi. Apa dah? Aku nak berpuasa dan tak nak berbuka. Yang seorang lagi kata apa? Nabi ni Rasulullah, ibadat dia begitu hebat. Aku ni manusia biasa, banyak dosa, jadi aku tak nak kahwin. Aku tak nak kahwin. Sebab apa? Kalau aku kahwin mengganggu ibadat aku, sedangkan aku manusia biasa dan banyak dosa. Bila Nabi dengar, bila Nabi dengar, Nabi kata, kamu tak yang berkata sekian-sekian? Kata tiga orang sahabat, ya. Kamu yang berkata kamu nak puasa dan tak nak berbuka. Ya. Saya nak tanya, puasa baik tak? Puasa baik tak? Puasa ibadat tak?
Tapi Nabi kata apa? Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku adalah orang yang paling baik di kalangan kamu. Maka jangan lebih padaku. Aku berpuasa dan berbuka. Kamu kena sama dengan aku. Akal kata puasa baik tak? Nabi kata tak baik. Bila? Bila tak sama. Satu. Yang kedua, Nabi kata kamu ke yang berkata kamu akan solat sepanjang malam tak nak tidur. Ya. Maka Nabi kata akulah orang yang paling bertakwa pada Allah. Akulah orang yang paling baik selama-lamanya. Tapi bila aku solat aku tidur. Jangan lebih pada aku. Kamu solat malam dan tidur. Solat malam baik tak? Baik tak? Kenapa Nabi tak setuju? Akal kata baik. Tapi kenapa Nabi tak setuju? Tak, sebab tak sama dengan Nabi. Dan yang ketiga kata dia tak nak kahwin. Nabi kata, akulah orang yang paling bertakwa. Tak mungkin kamu jadi lebih baik pada aku. Tapi aku berkahwin. Kahwin. Subhanallah. Itulah cara Nabi mendidik sahabat. Agama tak boleh ikut akal. Akal kata baik, kita pun ikut. Tak. Nabi, kalaulah semua orang boleh berfikir dan boleh mereka ibadat, Nabi tak perlu dihantarkan. Betul tak? Oleh kerana ibadat mesti ikut kaedah yang Allah tetapkan, maka Nabi dihantar. Supaya apa? Ibadat kita sama. Dalam bab dunia, Nabi bagi kebebasan. Ha? Nabi kata pada orang yang di Madinah, kamu lebih tahu tentang urusan kehidupan dunia kamu. Kamu nak bercucuk tanam macam mana, itu urusan kamu. Tapi dalam bab agama, aku tempat rujuk. Kamu nak buat rumah bulat, buatlah. Nak buat rumah 10 tingkat, buatlah. Nak beli kapal terbang, belilah. Nak buat rumah tiang satu, buatlah. Itu urusan dunia. Tapi dalam bab agama, aku qudwatun hasanah. Ikutlah yang terbaik. Okey? Saya rasa cukup setakat ini. Kita dah lewat malam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya rata-rata di dunia ada yang semalam solat subuh dengan waktu penuh. Tapi di Mekah atau negara lain ada tidak waktu dan waktu penuh dan cukup. Jadi kita pun tak boleh selaras salah satu dunia ini. Jadi bagaimana umum kami ini berkaskan kata kita nak waktu. Jadi umat umum kami banyak mengikut. Jadi tak berkata nanti ada waktu atau tidak. Dan kalau saya jadi presiden dunia, saya boleh selaraskan. Okey, itu jawapan dia. Siapalah saya nak selaraskan? Sebab tu kita ada empat mazhab, betul tak? Tak, soalnya nanti ada buat atau tidak. Ulama berbeza pendapat. Mazhab Hanbali, dia kata Nabi tak buat. Sebab tu dia tak baca kunut. Mazhab Hanafi kata tak buat. Mazhab Maliki pun kata Nabi tak buat. Dia tak baca. Sebab tu kita pergi Masjid India di Kuala Lumpur. Bukan di India, tak ada kunut. Tak payah pergi India. Pergi Masjid India di Kuala Lumpur, tak ada kunut. Kita nak kata dia salah ke? Benar. Jangan kita bergaduh pasal benda khilaf. Ulama sepakat baca kunut ke tak baca kunut solat sah, tapi ulama sepakat tak solat masuk neraka. Bergaduhlah yang masuk neraka ni. Ramai tak solat, 80% tak solat. Kenapa kita bergaduh pasal yang tak salah? Betul tak? Kadang-kadang jiran kita tak solat, kadang-kadang anak saudara kita tak solat, kita tak marah. Kita marah yang tak baca kunut ni. Baca kunut, tak baca kunut. Satu Mekah tak baca kunut, salah ke? Pakistan tak baca kunut, Afrika tak baca kunut. Kenapa nak bergaduh benda yang tak salah? Jiran kita tak salat, anak saudara kita tak salat, ramai sahabat kita tak salat, yang pasti masuk neraka. Di mana perasaan kita kepada umat Islam? Betul tak? Siapa nak baca kunut, baca. Siapa tak nak, tapi pedulikan kepada yang tak salat. Betul tak? Kadang-kadang anak kita baca kunut tapi solat subuh pukul 8. Betul ke salah? Kadang-kadang anak kita solat subuh baca kunut tapi buka aurat pakai seluar ketat. Betul ke salah? Salah.
Kadang-kadang anak kita dah solat, dah ikut sama dengan mazhab Syafi'i, tapi mengumpat, kadang-kadang ambil riba, kadang-kadang subhanallah, yang tu kita tak kisah. Sedangkan Nabi kata, man ra'a minkum munkaran, siapa saja yang melihat kemungkaran wajib dia cegah. Nabi kata apa? Tiga golongan haram masuk syurga. Siapa dia? Salah satunya dayus. Siapa dayus? Bapa yang benarkan anak dia keluar rumah, buka aurat. Dayus haram masuk syurga. Kita tak kisah pun. Kadang-kadang suami benarkan isteri, ramai isteri keluar rumah, buka aurat. Suami dayus haram masuk syurga. Kita tak kisah pun. Ramai tak? Berapa ramai yang buka aurat di luar? Pasti ada bapaknya, pasti ada suaminya. Dan Nabi kata haram masuk syurga dayus. Kenapa kita tak berbalah benda yang asah, benda yang besar? Bagi saya, pasal kunut ni kita tak akan selesai sampai kiamat. Orang nak masuk neraka besok lusa sebab tak solat, sebab dayus, kita buat tak tahu. Kita duduk tengok orang tak baca kunut. Betul tak? Okey, boleh ya? Cukup setakat ni. Mungkin ini yang pertama dan terakhir saya mengajar di sini. Okey. Sekiranya ada terkasar bahasa, saya minta maaf. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada saya sendiri. Dan kita sama-sama tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.